Di video kali ini, aku bakal nunjukin ke kalian gimana caranya bikin masker sendiri di rumah tanpa mesin jahit. Jadi, buat kalian yang gak punya mesin jahit, kalian gak usah khawatir, kalian tetap bisa bikin masker yang fashionable, stylish, dan outstanding. Maskernya kayak gini, ini aku bikin maskernya bisa dibolak-balik gitu, jadi kalian bisa pakai yang sebelah sini, bisa juga pakai yang sebelah sini. Buat kalian yang penasaran gimana cara bikinnya, tonton terus ya videonya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, karena siapa tahu teman-teman kalian butuh dan teman-teman kalian akan merasa terbantu dengan adanya tutorial ini. Terima kasih. Yang kalian butuhkan adalah kain motif apa aja yang kalian punya, asalkan itu bahannya katun. Dan di sini aku juga pakai lapisan di dalamnya menggunakan kaos cotton combat 20S. Kalian juga butuh benang jahit, tali elastis atau tali kolor, dan jarum jahit tentunya. Nah, ini ukuran potongan kainnya udah aku tulis ya, semoga kalian bisa lihat dengan jelas. Masing-masing kainnya ukurannya dibikin sama ya. Lakukan hal yang sama pada dua kain lainnya ya. Tapi dua kain yang ini akan kita jahit berbarengan biar lebih praktis dan gak makan waktu yang banyak. Nah, nanti posisinya akan seperti ini ya, jadi kain yang berbahan kaos itu ada di tengah-tengah. Tapi karena kita jahitnya dari dalam, jadi posisinya kita ubah kayak gini dulu ya. Di sini aku pakai bantuan jarum pentul biar ketika dijahit kainnya nggak geser-geser. Nah, ini udah selesai dijahit, tapi jangan lupa untuk sisakan bolongan di bagian ujung biar memudahkan kita saat membalik kain nanti. Nah, kalau udah dibalik gini, tinggal dijahit aja deh lubangnya. Ini udah hampir jadi, tinggal kita bikin lipatan aja di ujungnya, kemudian dijahit.
Nah, kalau yang ini buat kalian yang berhijab, tali karetnya dibikin melingkari kepala ya. Terima kasih yang udah nonton video ini, sehat-sehat selalu ya, dan tetap di rumah aja buat yang bisa di rumah aja, dan buat yang gak bisa di rumah aja, tetap jaga kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan ya.